Mahkamah mendapati Irwan Zaid bin Rashid bersalah di atas tuduhan kerana memiliki senjata api, melakukan rompakan dan membunuh 3 orang mangsa. Hukuman yang ditetapkan ialah hukuman mati mandatory. Wan. Kalau orang lain tak percaya dengan Wan, mak percaya tahu. Mak buat dari Wan tahu. Tahu tak? Mak janji ya. Mak baik tahu nak. Baik-baik nak. Polis masih memburu rakan Irwan Zaid bin Rashid atau Carlos, iaitu Azman bin Latif atau lebih dikenali sebagai Kenji. Polis akan menggiatkan usaha untuk mencari penjenayah yang dikehendaki ini. Aku akan berhenti lepas aku rasa duit aku cukup. Berapa banyak baru cukup? Masuk ya? Siap boleh bagi bonus kereta mewah? Siap duit lagi tu. Ini kalau RM100,000 dapat ni okey. Terima kasih. Penat je korang buat kerja. Last-last aku kat sini juga. Tuhan makbulkan doa abang sama ni. Kenapa? Iwan dikenakan hukuman gantung. Baguslah. Kalau dia hidup lama kat dalam penjara tu buat apa? Menghabiskan berat penjara aje. Eloklah dia mati cepat-cepat. Dalam keadaan macam ni, hati abang tu masih tergamak lagi cakap macam tu. Aku ni hidup lagi. Patutnya kau jaga aku. Bukannya kau risaukan budak. Yang kau orang pandang-pandang kenapa? Salah aku cakap. Kau orang pun dah berani nak lawan aku. Tepilah. Kalau kau orang tak suka dengan aku, kau boleh belah. Bamos. Aku pun tak perlu anak-anak macam kau orang ni. Apa pasal? Kau buat sebelah dia, Wang! Belah, belah.
Ha, pelak, tuan bos. Bang. Apa? No. Ha, kau nak pergi, kau pergi. Alo. Dengar dulu. Tolong dia buat macam ni, loh. Alo, dengar dulu, Angah. Dengar dulu. Korang jangan ambil hati dengan apa ayah cakap tu. Ayah cakap macam tu sebab otak dia serabut. Mak serabut apa benda je sekarang ni? Mak tak ada pendirian langsung tu tak? Entah apa yang ayah suap dekat mak sampai mak tak boleh fikir. Ha? Mak sanggup hidup dalam derita kena seksa macam ni daripada hidup bahagia. Dah, sekarang ni mak dah cakap banyak mak. Mak nak ikut kita orang ataupun mak nak terus tinggalkan neraka ni? Apa kita nak buat lepas ni, Angah? Mana kita nak cari duit nak bayar lawyer? Nak uruskan kes Iwan tu? Mintalah Kak Noh. Noh kan banyak duit. Dia kan perempuan simpanan. Ada kereta, ada rumah, ada duit. Mesti dia boleh tolong. Angah. Ya, Angah tak tahulah, Loh. Kau dah susah sangat. Lantak dia lah. Mungkin ni terbaik untuk semua orang kot. Nak biar Iwan mati? Sekarang ni aku nak kau cium misteri. Kau dah ready untuk lupakan yang sebenar? Galas! Aku dah bunuh orang. Aku tak pernah nak jadi jahat. Aku nak jadi baik. Aku yang jadi jahat. Aku! Aku tak betul ni. Tolong! Siapa yang jadi aku jahat ni? Siapa yang buat sampai kau basuh dan rusak tu? Aku! Macam mana dengan keputusan mahkamah kau? Mak aku nak buat layuan. Kau kena hukuman mati. Ya. Yeah. Kau terima jelah keputusan tu dengan hati yang redha. Kau nak buat rayuan pun tak guna. Orang macam kita ni tak ada tempat kat luar tu. Mana kau tahu? Ha? Mana kau tahu? Ini bukan kali pertama lah aku masuk sini. Kau ingat
Aku ni jahat sangat. Diam boleh tak? Ha? Aku tak nak dengar apa-apa lagi. Aku nak kau diam. Boleh? Okey, aku diam. Cuba kena nasihat je. Macam mana? Dia ke? Bila mana? Tingkat satu. Bilik 111. Jaga-jaga ah. Dia ada pistol. Sini kau lain. Ada cari. Hello. Aku nak ada story kan? Ambil mana lah? Bagi aku dalam 5. Aku order 5 dululah, nanti habis aku order lain. Ha. Okey, okey. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman sekebun bunga. Situlah hai mulanya. Sejak kau balik daripada mahkamah rayuan, aku tengok kau diam je. Apa kata diorang? Rayuan aku ditolak. Jadi kau ni macam aku jugalah. Nak tunggu hari untuk mati je. Ya. Tapi kan, kesalahan kau lebih dahsyat daripada aku tau. Aku cuma jual dada je. Kau bunuh orang. Jam siut. Ada pilihan. Kau jangan cakap pasal tak ada pilihan lah. Kita ni sentiasa ada pilihan. Cuma kita je salah pilih. Terimalah akibatnya. Boleh tak kau tak membebel? Dah beberapa tahun dah aku dengar kau nasib membebel aja. Aku penat, kau tahu. Yalah. Lepas ni kau tak dengar dah. Aku nak membebel dengan kau lagi dah. Hai, senyumlah, senyumlah, hai, jemim oleh
Irwan Zaid, awak tahu kenapa awak dipanggil ke sini? Begini, saya dah dapat arahan untuk pindahkan awak ke bilik kurungan akhir mulai hari ini sebelum awak dihukum gantung. Bila tuan? Awak akan tahu nanti. Tapi sebelum tu, awak ada apa-apa permintaan terakhir? Tuan, boleh tuan tolong hubungi keluarga saya, tuan? Saya nak jumpa dengan ayah saya, dengan mak saya sebelum saya... Baik, saya faham. Ya, kami akan hubungi keluarga awak nanti. Dan selain itu, awak boleh minta apa-apa sajian terakhir yang awak inginkan. Apa yang payah sangat kau nak faham ni? Ha? Aku kata aku tak izinkan, aku tak izinkan lah. Suwelah pijak kaki dalam penjara tu. Abang tahu apa hukuman dia kan? Itu pun tak boleh ke bang? Eh. Aku yang cakap kan? Aku tak izinkan. Ha? Kenapa yang kau degil sangat ni? Eh Zai. Kau ingat lah? Kalau kau keluar daripada rumah ni juga... Apa? Apa? Abang nak buat apa kat saya? Pukul saya! Pukullah kalau berani! Tapi abang kena ingat tau. Along dengan Angah tu, ingat dia orang tu nak diam macam tu juga. Tak bang. Abang sentuh je saya sikit pun. Dia pergi buat report polis tau. Dia orang tu dah besar. Berani kau melawan aku sekarang, ha? Kau nak pergi, ha? Kau nak pergi? Ha, kau pergi! Pergi! Kau boleh angkatkan baju kau. Kau pergi! Kau jangan balik sini lagi! Aku tak izinkan kau! Bermus! Berani ya? Kau nak ugut aku? Berani ugut aku! Eh! Payah! Tiap budak ada rezeki dia sendiri tau, bang. Rezeki apa je kau cakap ni? Ha, rezeki apa? Menyusahkan kau tahu tak? Eh, ni sejak budak ni lahir, aku tak pernah menang lagi kau tahu tak? Tak pernah walau sekali pun. Soi! Bang. Abang. Abang! Soi! Abang! Abang! Eh, kau punya! Abang! Hilang! Abang sudah! Mak, Iwan ada hadiah untuk Mak. Hadiah apa pula ni? Mak, tutup mata dulu. Kena tutup mata bagai? Cepatlah. Yelah, yelah. Tutup mata. Tutuplah ni. Jangan buka. Tutup mata. Cepat. Mak boleh buka mata dah. Sekarang? Sekarang. Mana dapat duit banyak ni? Iwan jual besi. Iwan jual besi? Lebih kurang macam itulah. Tak apa, Iwan ada lagi ni. Tapi duit ni untuk Mak. Duit yang Iwan bagi kat Mak tu, ayah dah ambil semua dah. Ayah tu kenapalah, Mak? Dia tak malu ke berjudi? Kalau tak malu dengan kita orang, malulah dengan Allah. Tak lah. Tak payah fikir pasal ayah tu. Kau dengar sendiri. Mulai daripada hari ini, kau bukan lagi anak aku. Aku haramkan kau dari membinkan aku. Abang. Balik! Ya, maafkan Wan, ya. Balik! Lagi tinggi tu nak, lagi tinggi. Ini bayar nak. Wan. Wan.
Tak, tak, Mak yang minta maaf kat Wan sebenarnya. Selama Wan kat sana, Mak tak pernah nak datang tengok Wan. Mak, Mak, Wan faham. Wan faham, Mak. Kalau kau nak dia ada kat dalam rumah ni, aku beramus saya. Tapi lepas tu pada-pada kau lah. Dan kau, kalau kau sayangkan Mak kau, baik kau berambus dari sini. Aku tak izinkan kau jejak kaki kat rumah ni selagi aku masih hidup. Dan bila aku mati pun, kau jangan nak jerah aku. Aku haram dengan kau. Zaid, kau dengar sini. Itu anak kau, bukan anak aku. Abang. Mak simpan. Jangan sampai ayah tahu. Wan kerja mana nak? Tak masuk mak. Wan buat apa? Gaji banyak macam ni. Wan? Mak janji dengan Wan, Mak. Mak nak beli apa yang Mak nak beli, Mak belilah, Mak. Tapi jangan beli beramakan. Kalau aku nampak dia, walau bayang dia sekalipun, aku akan semelih dia hidup-hidup. Dari kecil sampai ke besar, menyusahkan hidup aku aja. Kau dengar tak? Zai, kau ingat, ha? Kau ingat? Halo? Ayah, ayah. Iwan minta maaf. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku sebelum aku bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Apa khabar, Iwan? Awak sihat? Waalaikumsalam, Tuan. Saya sihat. Awak minta nak jumpa saya? Sebenarnya saya nak jumpa Tuan sebab saya nak cakap terima kasih dekat Tuan. Yang keduanya... Apa dia, Iwan? Saya cuma nak bercakap dengan seseorang sebelum saya dihukum, Tuan. Keluarga awak ada datang melawat? Saya dah lama mati pada diorang. Tuan, saya namakan Tuan waris terakhir saya. Selepas saya dihukum,
Boleh, Tuan. Boleh. Terima kasih, Tuan, sebab tolong selamatkan ayah, mak dan kakak saya. Irwan, itu dah memang tugas saya. Macam mana dengan Kenji? Ada apa-apa berita tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dahlah tu. Cepat sikit. Ha? Dah, dah. Jangan berdrama kat sini pula. Aku lapar ni. Assalamualaikum. Salam. Gini, Irwan ada datang jumpa saya dan sebelum dia jalani hukuman, dia minta saya sampaikan surat ni pada cik bila dia dah tak ada. Assalamualaikum. Salam. Salah silap yang Irwan dah buat selama Irwan hidup. Ampunkan Irwan. Irwan cuma nak mak dan ayah tahu yang Irwan sayangkan mak dan ayah. Dan sekalipun Irwan tak pernah terfikir nak jadi jahat. Kalau ada pilihan, Irwan sebenarnya nak jadi askar atau polis. Tapi Irwan tak ada pilihan. Yang ada untuk Irwan cuma jalan hitam. Tapi alhamdulillah, Irwan dah jumpa cahaya masa dalam penjara.
Irwan dan mak dan ayah tahu Irwan tenang dan Irwan akan sayangkan mak dan ayah sampailah ke nafas yang terakhir. Irwan nanti. Irwan mohon mak dan ayah halalkan segalanya dari Irwan dilahirkan sampailah Irwan mati. Salam sayang.